Langs de lijn, deze Bagus Koffie, die maakt zich op voor zijn debuut voor Jong FC Utrecht. Maar niet voordat Raymond Huizing het allemaal... Daar dan, Koffie. Mooi moment voor de man uit Indonesië. Bagus Koffie melakoni debuut tidak resminya bersama Jong FC. Penyerang masuk depan Indonesia itu dimainkan dalam pertandingan uji coba melawan Tokos. Bagus Koffie membagikan kabar baik ini melalui akun Twitternya, akun Konekripto. Twitter berusia 19 tahun itu juga mengunggah video pendek foto penampilan pertamanya untuk Jong Utrecht. Partai latih tanding antara Jong Utrecht melawan Tokos digelar di KNVB Sportcentrum Utrecht pada Kamis 19 Juli 2021 malam waktu setempat. Berdasarkan laporan klub lain dan media Belanda, Brabant Stadblad Jong Utrecht kalah 7-3 pada logo pramusim terakhirnya menjelang musim baru ES divisi tersebut. Lewat postingan, no di Twitter, Bagus Koffie terlihat bermain sebagai pemain pengganti dan mengenakan nomor punggung 22 untuk Jong Utrecht. Mbah Cucu tersayang kamu tidak punya foto latihan. Jadi inilah video debut Soyo. Maafkan saya tulis Bagus Koffie dengan menyebut akun atau mafia wasit. Di Twitter, Bagus Koffie memang kerap berinteraksi dengan akun mafia wasit akun yang tenar karena cuitannya terkait olahraga, khususnya sepak bola. Keduanya acak saling mention satu sama lain. Sebelumnya, Bagus Koffie baru dipromosikan ke Jong Utrecht dari FC Utrecht U18 untuk musim 2021-2022. Jong Utrecht adalah tim U21 FC Utrecht yang berkompetisi di Eredivisie alias kasta kedua Liga Belanda. Soyo sudah siap menyambut musim baru. Sekarang, Soyo semakin enak saja bermain sepak bola, kata Bagus Koffie dalam wawancaranya dengan ANPP Sports. Mungkin nanti Soyo bisa bermain di pertandingan uji coba terakhir. Tapi, lihat saja nanti. Soyo masih belum tahu pastinya tutur Bagus Koffie. Jong Utrecht akan memulai kampanye musim baru Eredivisie pada 9 Agustus 2021 dengan menjamu MVV Maastricht di Sport Kompleks Zuidenbeek CJ Veld Utrecht.